Universitas dan sekolah tinggi yang ada di Cirebon sudah sangat diminati oleh masyarakat dari luar kota. Dengan banyaknya pilihan universitas, tentu akan mengundang banyak mahasiswa baik dari luar maupun dalam kota. Bagi mahasiswa luar kota, mereka akan menyewa kos untuk tempat tinggal, ditambah biaya kehidupan sehari-hari yang tidak sedikit. Menurut Elsa, mahasiswi UMC, biaya kos Cirebon termasuk mahal. Jika dihitung dari UMK Cirebon yang hanya kisaran Rp2.500.000, biaya hidup sebagai anak kos bisa menghabiskan sekitar Rp1.700.000. Bahkan angka tersebut bisa lebih jika mahasiswa tinggal di tempat kos dan gaya hidup yang mewah. Oh, kalau menurut kakak, biaya hidup di kuliahan sama di kosan itu seperti apa ya di Cirebon? Menurut saya untuk ngekos di Cirebon ini kayaknya kemahalan ya. Kan untuk UMR Cirebon aja untuk sekarang ini 2,5 jutaan kan gitu. Nah, terus belum juga kan untuk kebutuhan hidup, terus kayak makan sehari-hari, terus kayak kuotanya juga gitu kan. Nah, menurut saya itu kemahalan untuk daerah Cirebon itu. Oh, kalau misal kakak kira. Meski demikian, mahasiswa di Cirebon sedikit terbantu dengan biaya kebutuhan sehari-hari yang cukup terjangkau dan ramah di kantong, khususnya dalam hal makanan dan minuman. RM Fajarudin, RCTV, Cirebon.